Satreskrim Polres Tabelerang kembali berhasil bongkar praktek perjudian online yang mencapai omset hingga miliaran rupiah di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Pihak kepolisian mengamankan dua orang pria yang menjadi operator judi online ini dengan inisial EL dan FW. Selain tersangka, petugas juga menyita barang bukti dengan dua buah buku tabungan masing-masing saldo sejumlah 450 juta rupiah, beberapa unit telepon seluler, serta beberapa bukti screenshot transaksi. Kapolresta Belerang Kombes Pol Prasetyo Rahmat Purbowo mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini sampai tuntas. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan pasal 303 KUHP tentang perjudian. Dari hasil penyelidikan kita dan penyidikan, tersangka memiliki omset kurang lebih sampai 1 miliar dari dua nomor rekening yang kita berhasil amankan. Kita akan terus kembangkan ke struktur atas dari jaringan online ini, karena yang kita tangkap ini baru mengepul dari beberapa orang pemain, tapi nanti akan memberikan rekapan ini kepada pihak yang di atasnya lagi. Ini masih terus kita kembangkan untuk bisa kita ungkap semua. Ini bentuk kepedulian kita untuk memberantas perjudian yang ada di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata.